Masya Allah, koleksi raya terbaru dari Atin Hijab Official ini cocok banget ya dipakai sama keluarga kecilku. Kombinasi jakuart dan lace-nya bikin maski dan atas rasi banget. Bahan jakuart yang punya efek dua dimensi, glossy, dan sedikit bertekstur khas bahan juaranya Atin nih. Kali ini kita pakai warna ruby marun. Kalau kalian mau warna lainnya, bisa langsung tap Instagramnya. Buat aku, keluarga itu adalah penyemangatku. Buat aku, keluarga itu segalanya. Kayaknya aku yang selalu nyariin kamu deh. Nah, aku deh. Dari awal. Kan kamu tahu. Karena Citra selalu bilang sama aku kalau dia gak mau kehilangan aku. Jadi aku merasa diri aku tuh berarti banget di dunia ini. Gitu kan. Hadirnya aku bermanfaat buat Citra dan Atar. Jadi ini membuat aku juga semakin bersemangat untuk melakukan apapun yang kebaikan yang selalu aku lakuin. Kamu juga selalu bilang kalau ini kamu sendiri yang bilang ya. Kayak kamu selalu bilang, ya kamu selalu bikin aku menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi itu yang bikin aku ngerasa kalau ya kita sama-sama bikin keluarga ini menjadi yang lebih baik lagi. Apalagi dengan adanya kehadiran Atar di antara kita, itu benar-benar bikin ngerasa keluarga itu semakin sempurna. Selaras menurutku itu menyesuaikan sih. Jadi sama-sama menyelaraskan, menyesuaikan. Mungkin kalau untuk kita, ya menyesuaikan dua sifat yang berbeda menjadi satu. Menjadi satu keutuhan keluarga. Dan bisa menjadi keluarga yang bahagia akhirnya. Kalau selaras menurut aku artinya menyeimbangkan kali. Menyeimbangkan biar terjadinya cocok, biar terjadinya harmonis. Kalau dalam keluarga menyelaraskan ego, menyelaraskan kemauan kita dengan keadaan di rumah supaya terjadi yang enak dan nyaman gitu. Pertama-tama aku mengetahui dulu apa prioritas dalam hidup aku. Dan buat aku, keluarga adalah prioritas. Jadi aku kerja juga untuk keluarga, aku berteman juga untuk keluarga. Jadi tahu kalau aku harus mengisikan waktu atau hadir dalam keluarga ini. Prioritas utama aku juga memang keluarga. Dan alhamdulillah aku ketemu suami yang sangat-sangat mendukung. Entah itu dari karirku, terus dari pergaulanku, lingkunganku gitu. Mas ini selalu yang support aku banget. Jadi aku memang ya komunikasi aja itu juga penting banget sih. Jadi kita selalu berkomunikasi. Kalau memang aku ada kerjaan, itu juga selalu disupport sama kamu. Aku mau main sama temen-temenku, itu juga kamu selalu support. Tapi ya, yang paling penting adalah keluarga nomor satu. Thank you.